Lapar aja aku ya kan, Kedan. Berasa bareng tuh kita. Majang. Mangan jolo. Jajak kuliner, balik lagi kalian sama Om Sarung, Om paling ganteng sekota Medan, Kedan ya kan, yang banyak jalan banyak kulineran dari pinggir kaki lima sampai restoran Kedan ya kan. Wow, aku nih sekarang nih Kedan, lagi di jalan Amalion Medan Kedan. Jadi sebelahnya nih ada Gang Dame Kedan ya kan. Nah, ini ada satu kuliner nih, gue bilang nih yang agak-agak unik, paten gue bilang ya kan. Ini kayaknya nih makanan khas Padang, ya kan. Mau tahu apa itu Kedan? Yuk, ikut aku ya. Yuk, mangan jolo. Ini dia nih Kedan. Berarti itu tadi masaknya Kedan, berarti dia masaknya ini pakai apa? Ini pakai serabut kelapa aku bilangnya kan. Di bawahnya ini nih, bika Padang ya, Bang? Bika Padang Minang. Bika Padang Minang. Nah, jadi dia dimasak itu di atasnya itu serabut kelapa tadi, Bang ya. Serabut kelapa, bawahnya arang. Bawahnya arang lagi ya. Berarti arang bika baru serabut kelapa. Pakai timpa-timpa gitu ya, Bang? Timpa-timpa. Jadi di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Suka timpa-timpa ya, Bang ya. Nah, tuh Kedan, tuh bikanya tuh. Nah, ini bikanya yang udah masak nih. Wih, paten kali tuh. Wah. Ini satu bijinya berapa, Bang? 2.000. Nah, Kedan. Ini satu bijinya ini per potong gua bilang ya kan, ini 2.000 perak nih, Kedan nih. Nah, murah kan? Cuman nanti rasanya gua belum rasa ini kayak mana rasanya, nanti kalian tengoklah ya kan. Nah, Bang Bud, ini satu hari berapa potong nih, Bang? Ini satu hari mau sampai 500-600 potong. Umatnya 500-600 potong, Bah. Banyak juga kirannya kan, kali 2.000 ya kan. Udah bisa lah itu dah, udah paten, udah. Nggak usah yang aneh-aneh lagi. Itu aja udah, ini aja terus dikembangkan dengan Bang Bud. Apa Bang Bud ya kan? Asap Kedan, macam itu ya kan. Macam di pegunungan ya kan. Bang, ini kayak mana proses pembuatannya, Bang? Bisa Bang tunjukkan sama gue, Bang ya? Nah, aku mau buat juga lah, Bang, biar pandai mata, nanti aku buka depan rumah ya kan, Bang. Boleh, Bang? Biar dikembangkan gitu. Dikembangkan ya, Bang ya. Jadi ini makanan bika as Padang katanya ya. As Padang atau as Minang ya, Bang? Iya. Minangkabau. Minangkabau Kedan. Jadi as Padang bika apa? Bika bakar. Bika bakar Kedan. Kalau kita makan ini, kita makan ini terasa di Padang. Oh, di Padang. Ah. Ini teringat kampung halaman lah ya, Bang. Kampung nan jauh di mato. Ya, Bang, itu aja yang tahu, Bang. Sambungannya udah lupa ya kan. Kampung nan jauh di mato. Sambunglah, Bang. Ah, diam aja enggak jelas Kedan ya kan. Yuk, kita tengok proses pembuatannya Kedan ya. Yuk, ini dia Kedan. Nah, udah ditaruh di daun. Apa nih namanya daun, Bang? Daun. Ya kan Kedan. Nah, ini dia nih. Tinggal dimasukkan ke bagian pemanggangannya, Bang ya. Pembakaran ya. Pembakarannya tuh. Open tradisional. Ini open tradisional ya, Bang ya. Betul. Pintar juga kadang Bang Budi ini kadang-kadang ya kan. Kalau orang udah pakai open yang canggih, ya, kita masih pakai yang tradisional aja lah, Bang, ya kan, Bang. Ngapain canggih-canggih kalian, Bang? Kok bisa yang tradisional masak ya kan? Oh, paten, Bang. Kalau yang tradisional ini, hah? Dia mengingat masa lalunya. Betul. Jadi masa lalu jangan lupa ya, Bang ya. Jadi apalagi pas kita di kampung itu kan suasananya tuh kan pasti paten dengan Bang. Ya. Oh, udah tinggal di kota, jangan lupa sama masa lalu. Udah kawin, Bang? Udah. Udah berapa istri, Bang? Istri tiga. Tiga? Tapi tanya istri tiga. Tiga, Bang. Kedan, baru ini yang aku jumpa, kalau tiap aku tanya yang punya yang jual berapa istri? Satu. Ini tiga nih, Kedan. Ya, kan? Tiga nih, Bang Budi. Ya. Kuat barang tuh, Kedan. Ya. Gila, Bang. Kuat kali ya, Bang, ya. Kuat apa hobi, Bang? Nah, Kedan. Ini aku mau tahu proses pembuatannya ya. Bang Budi ajarin aku ya, Bang ya. Iya. Izin ya, Bang ya. Bukan cabang ya. Bukan buka cabang ya. Tak. Ini aku buat gini. Gimana nih? Gini. Ini Kedan. Ini gini. Ini gini. Heeh. Diginikan aja. Ginikan aja.
jarinya ya. Gini kan aja. Okay, ini kan nih. Okay. Oh, gini lah, Bang ya. Kan. Ah. Iya, ini gini kan juga. Oh, ini gini kan juga, Bang. Oh, mah. Oh, jadi pegang sekali dua gini lah ya. Iya. Ubah acaranya. Ah. Okay. Nah, ini, Mbak. Ah. Agak-agak gini tanahku agak-agak melentir-melentir, enggak apa-apa lah kan ya. Ini bahannya dari apa, Bang? Dari bahan dari kelapa. Oh, kelapa, tepung gula, beras. Tepung beras. Tepung beras kedan. Kelapa, kelapa muda. Gula-gula putih. Oh, udah. Gini, udah gini nih, Bang. Masukkan. Oh, masuk ini alasnya ya. Alasnya. Ini alasnya ya, Bang. Nah. Set. Ram. Ah, ini kedan. Nanti tengok nih, ah. Bisa lah ya, kan? Tepung beras, apa tadi, Bang? Kelapa tepung ya? Beras, kelapa muda. Kelapa muda, gula putih. Gula putih. Kenapa enggak kelapa tua, Bang? Kan kalau makin tua kelapa, makin jadi. Iya, tapi kalau kelapa tua dia, dia nanti keras. Oh, enggak krenyes, enggak renyah. Itu ya. Jadi harus kelapa muda ya, Bang ya. Muda. Kelapa muda. Kalau pilih orang rumah kita gitu, Bang ya. Harus yang muda ya, Bang ya. Pinter, Bang. Jadi kita ingat, selain untuk masakan atau buat kue, selain kelapa muda, kalau pilih orang rumah juga yang muda ya, Bang ya. Awas coba. Nanti habis itu kita tengok di apa ke pemanggangan ya kan. Dulu lagi kan aku udah gak sabar mau ngerasain bika Bang Budi ya, bika bakar atau bika panggang Padang atau Minang kedan. Kita coba kedan ya. Yuk. Mangan jolo, mangan jolo, mangan jolo. Kita jejak. Setnya kita mangan jolo ya. Kita coba dulu. Bang Bud, duduk sini apa Bang Bud? Enggak mau Bang Bud duduk sini. Ya lagi juga itu. Oh, lagi buat ya, buatlah Bang. Diganggu aku aja, Bang. Bukan aku ganggu Bang ini. Abang ini ganggu aku terbalik kan kan. Dalam mangan jolo. Nah, ini kita nih, nih. Masih hangat nih. Wih, masih hangat nih. Tuh. Ah. Jadi aku pun agak berkir ketika dan panas dekat tadi bara ya kan. Kita coba dulu. Bika bakar, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Masih berasap. Masih berasap kedan. Wah, jadi rasanya itu kedan dulu. Apa ya? Ada renyahnya, gurihnya, ada krenyes-krenyesnya. Iya Bang ya? Iya Bang ya? Ada krenyes-krenyesnya kedan. Ini pinggirannya ini nampak nih. Apa nih? Rasa apa gue bilang? Macam apa? Udah jelas lah yang rasa namanya rasa bakaran atau panggangan itu strong kedan. Tapi enggak apa ya? Enggak bau ya Bang ya? Enggak bau ya Bang ya? Nah, asli enggak bau ini kedan. Nah, bakaran dan panggangannya. Nih. Waduh, jadi tadi bandang dari tepung, kelapa muda, gula putih. Itu ya Bang? Iya. Nah, ini kan. Jadi udah pas bersatu kayak gini, rasanya tuh apa? Dominan kayaknya rasa kelapanya nih ya Bang ya? Rasa kelapa. Rasa kelapa ya? Ya dan rasa kelapanya enak ya Dan? Ini pagi-pagi pun ini kalau untuk sarapan, matanya mantap kopi, pas sekali ya Dan? Ini kalau mau kemari kan, kalau bisa datang nanti dia bang apa nih, Bang Budi atau Kue Bika ini kan. Ini bisa apa? Ini bukanya, ini jam 9 tadi ya Bang? Dari jam 9. Dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Hari libur Bante Bang? Bante. Ah, hari libur Bante kan ya kan. Wah, ini kan jamannya. Ini kan dalamnya. Tuh.
masih berasap. Ada krenyesnya. Tapi enggak bau gosong, ya kan. Waduh, gila. Paten, Bah. Jadi ini makan dua aja pun udah. Udah agak terasa kenyang nih, kan. Udah yang ketiga nih mau aku makan kedannya kan. Makan dulu. Lembut kedan. Manis. Rasa kelapanya dapat kedannya kan. Kurnyes-kurnyes. Dan aromanya ini wangi nih kedan nih. Ini karena dia dibakar ya. Dipanggang kalau aku bilang ya. Dipanggang dengan open tradisional, open kampung gue bilang ke Bang ya. Tapi juga enak dan yang namanya tradisi itu enggak boleh dihilangkan. Harus dihilangkan, Bang. Dan rasanya pun lebih enak daripada yang apa, Bang? Internasional gue bilang ya, Bang ya. Yang modern ya, Bang ya. Tahu aja, Bang. Perkara-perkara rasa, lah mentang udah tiga ya kan dan. Tahu aja ya kan, gatal ya kan. Udah. Jadi, kita jajak kuliner. Tetap ikutin ya konten-konten Om Sarung, Om Paling Ganteng Sekolah Medan Kedan. Yang banyak jalan, banyak kulineran. Dari pinggiran, kaki lima sampai restoran Kedan ya. Jangan lupa lah, dan like, dan share, dan subscribe juga ya Kedan ya. Dan komen-komen. Oke, kita jajak kuliner. Mantap kali.